Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya kali ini ya. Dan seperti yang saya janjikan di video pendek saya atau short video saya akan melakukan transfer energi untuk Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada gitu ya. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dimanapun Anda berada, bisa ditransfer energi ini. Nah, supaya Anda bisa merasakan energi Reiki itu getarannya seperti apa, rasanya itu seperti apa. Nah, kalau Anda sudah merasakan gelombang energi Reiki atau getarannya seperti apa, nanti tahap selanjutnya silakan Anda memutuskan apakah Anda akan lanjut belajar Reiki untuk tingkat pemula, yaitu untuk membuka jalur energi Reiki Anda atau menselaraskan jalur energi Reiki yang ada di dalam badan Anda dengan energi Reiki yang ada di alam semesta itu ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan diri sendiri maupun penyembuhan orang lain. Nah, itu manfaatnya. Jadi, terserah nanti keputusannya sesudah Anda merasakan energi ini, akan lanjut belajar atau tidak, monggo gitu ya. Nah, yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana posisi Anda yang ingin menerima transfer energi. Jadi, Anda yang ingin menerima transfer energi ini, posisinya bisa beberapa kondisi ya. Di antaranya yang pertama, Anda bisa duduk santai. Jadi, sekali lagi, duduk santai di kursi, dengan posisi telapak kaki dibuka, tidak pakai alas kaki, menyentuh lantai. Bisa menyentuh lantai, bisa menyentuh karpet gitu ya. Pokoknya tidak pakai alas kaki, sendal, sepatu, dan segala macamnya. Dilepas, kemudian menyentuh lantai. Nah, itu posisi telapak kaki. Kemudian posisi telapak tangan ditaruh di atas paha. Jadi tadi kan kalau telapak kaki itu menyentuh lantai, maka posisi paha itu biasanya datar. Nah, kalau sudah datar semacam itu, letakkan posisi posisi telapak tangan, kedua telapak tangan ini ya, kedua telapak tangan ini di atas paha, di atas paha. Jadi telapak tangan kanan di atas paha kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri dengan posisi telapak tangan mengarah ke atas atau terbuka ke atas. Oke, itu yang perlu Anda lakukan. Atau juga berbaring. Berbaring di tempat tidur dengan posisi telapak selonjor ya, jadi terbaring itu menghadap ke atas ya, dan telapak tangan kanan dan kiri itu di samping badan kita menghadap ke atas. Itu yang bisa dilakukan, dua posisi itu yang bisa saya sarankan untuk Anda yang ingin menerima transfer energi dari saya. Nah, kita akan segera mulai ya. Jadi kita akan segera mulai. Pertandanya nanti saya akan transfer energi Anda dengan musik atau healing musik, jadi musik penyembuhan gitu ya. Nah, kita akan mulai ketika musik itu kita dengarkan. Nah, Anda yang sudah dalam posisi tadi tidak perlu melihat video lagi, tetapi cukup mendengarkan musik yang kita putar di dalam video ini. Tapi saya tekan tetap melakukan aktivitas semacam ini. Cuma Anda tidak perlu melihat saya gitu, tidak perlu melihat video saya. Jadi Anda cukup tadi, kemudian matanya terpejam. Dan sekali lagi, niatnya di dalam hati, niatkan kalau saya ucapkan niatnya begini. Saya bismillahirrahmanirrahim untuk ini ya, agama Islam dan yang lainnya monggo terserah. Saya siap menerima transfer energi Reiki dari Bapak Agung untuk kebaikan dan keberkahan yang ada di dalam badan saya dan kesehatan yang ada di dalam badan saya. Oke, niatnya itu. Kemudian relax, bisa dipejamkan matanya, relax gitu ya, dan rasakan di telapak tangan Anda nanti. Rasakan di telapak tangan Anda nanti, itu energi akan masuk melalui telapak tangan Anda. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa energi Reiki ini akan menyebar ke seluruh bagian tubuh Anda. Yang sakit biasanya akan merasakan gitu ya. Nah, itu yang Anda sehat mungkin akan terasa di telapak tangan, tetapi Anda yang punya sakit biasanya akan Anda rasakan di posisi itu gitu ya. Nah, itu posisinya semacam itu untuk ini apa? Untuk transfer energi ini ya. Dan sekali lagi transfer energi paling sekitar 5 menit ya, 5 menitan. 5 menitan nanti kita akan pokoknya pertandanya kalau musik ini sudah kita mulai, nanti berarti transfer energi sudah kita mulai. Begitu musik ini berhenti, maka transfer energi berhenti. Dan silakan Anda menyampaikan komen Anda di
kolom komentar sesudah transfer energi nanti ya. Oke, silakan sekarang pada posisinya masing-masing, saya akan melakukan transfer energi. Dan kita mulai dengan musik gitu ya. Musik penyembuhan atau healing musik. Silakan Anda pada posisi Anda. Thank you.
Oke teman-teman, itu barusan transfer energi yang saya lakukan ke Anda, dan Anda bisa ini ya, sekarang bisa silakan komen berkaitan dengan transfer energi yang sudah saya transferkan ke energi Anda, dan itu semua bermanfaat berkah untuk Anda semua. Anda yang ingin lanjut ke jenjang belajar teknik penyembuhan Reiki dari Jepang ini, silakan Anda bisa menghubungi nomor WA yang sudah tercantum, atau silakan ditinggalkan nomor WA Anda di kolom komentar. Nanti akan ada yang menghubungi Anda untuk belajar teknik Reiki ini. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu untuk Anda.